Kira saya dosen itu kan yang saya tahu ya, kebanyakan mereka disekolahin ke luar negeri. Saya pengen ke luar negeri. Jadi. Dari iseng-iseng melamar sebagai dosen di Universitas Lampung, Agus Sofyan, sarjana biologi lulusan Universitas Gadjah Mada ini ternyata memperoleh beasiswa melanjutkan kuliah di Universitas Kentucky Lexington. Selama 10 tahun, warga Betawi ini pun menyelesaikan kuliah hingga tingkat doktoral dan pasca doktoral di universitas tersebut. Kemudian setelah lulus, saya melamar ke sini, ya, kemudian dipanggil pada bulan Agustus 2007. Saya mulai bekerja di sini sebagai tenaga pengajar di jurusan biologi. Agus yang dipanggil Profesor Sofyan oleh para mahasiswanya menjadi dosen di Big Sandy Community and Technical College, sekolah program diploma dan politeknik di kota kecil Painesville, negara bagian Kentucky. Community College ini adalah sistem yang dikembangkan di Amerika ini untuk memberi kesempatan kepada local students, orang-orang yang ingin ia melanjutkan sekolah tapi mungkin biayanya masih kurang, atau juga mereka tidak ingin meninggalkan tempat mereka terlalu lama gitu ya. Community college itu biasanya memberikan gelar ya, ada yang diploma, ada yang sertifikat. Yang paling tinggi biasanya associate. Sekolah ini juga memiliki program akademis prakuliah atau Early College Academy bagi para siswa SMA kelas 11 dan 12 yang ingin mencicil kredit kuliah. Jadi sangat membantu mereka ya, terutama save money, karena apa, college, community college itu biayanya relatif sangat rendah dibandingkan dengan universitas biasa. Seperti Savannah dan Michael yang pagi ini mengambil kelas biologi yang diajar oleh Agus. I love his class. I love how he interacts with the students. He's a great professor overall. I like the class. It's he makes everything really easy to understand. Mm-hmm. And he goes through all of our concepts really in depth and in detail, and he makes it fun. Tak hanya para mahasiswanya, Agus sendiri mengaku amat menikmati pekerjaannya sebagai pendidik. Ini terutama karena fleksibilitas waktu yang membuatnya dapat membagi waktu untuk keluarga dan menyeimbangkan dengan kehidupan sosial dan beragama. Yang kedua, setelah ya menjadi dosen beberapa lama, saya merasa bahwa ketika saya menyampaikan ilmu itu, saya bertambah banyak ilmunya dan merasa senang gitu loh untuk transfer ilmu. Ya, jadi ada apa namanya, rasa kepuasan sendiri untuk transfer ilmu itu. Jadi sebenarnya mengajar di Indonesia atau di sini sebenarnya sama aja sih ya. Hanya kesempatan waktu itu saya dapatkan sehingga saya laksanakan tugas tersebut gitu ya, mengajar di sini. Dari Painesville, Kentucky, Stella Nau, Nia Iman Santoso, VOA.